Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Neper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Yasmin Neper dan Giorgino Abraham dikenal dengan kedekatan mereka di sinetron Love Story The Series. Tidak hanya tampil mesra di layar sinetron saja, Giorgino Abraham dan Yasmin Neper juga tidak sungkan untuk memperlihatkan kemesraan di luar sinetron. Kerap kali, baik Giorgino Abraham ataupun Yasmin Neper sering memuji satu sama lain dengan tulus. Memiliki chemistry yang bagus di sinetron dan dunia nyata, ternyata Yasmin dan Giorgino memiliki suatu resep rahasia untuk tetap dekat. Menurut Yasmin dan Giorgino, mereka tidak selamanya berada dalam situasi yang harmonis. Terkadang mereka berdua terlibat dalam pertengkaran kecil, dan saling cekcok argumen. Namun, bagi keduanya hal tersebut justru bisa membuat keduanya menjadi dekat, dan mampu berakting sebagai pasangan dengan baik. Hal ini terbukti dengan kualitas akting mereka sampai dijuluki best couple oleh para penggemar. Padahal, dari cerita yang beredar, Yasmin Neper dan Giorgino Abraham baru bertemu saat akan membintangi sinetron Love Story The Series. Fakta tersebut mereka sampaikan di saluran YouTube Bara Valentino, yang tayang pada tanggal 5 Desember tahun 2021. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik untuk artis kesayangan kita ini.